What's up, yang bisa gue harapkan ya, kali ini gue bakal bikin tutorial Premiere Pro karena udah banyak After Effects jadi pada bosan kali ya. Oke, jadi kali ini gue bakal kasih tahu gimana cara buat slow motion smooth di Adobe Premiere Pro. Nah, contohnya kayak tadi yang di intro, nanti caranya gampang banget, lu tinggal main optical flow dan oh iya, kameranya lu kalau mau lebih smooth lagi lu harus pakai kamera yang frame rate 60 fps. Lu nggak perlu beli kamera DSLR, lu pakai HP zaman sekarang juga bisa gitu. Oke, daripada kelamaan mending kita langsung ke tutorial cuy, let's go. Oke, jadi kali ini gue udah masuk ke Adobe Premiere Pro nya dan cara import tuh sama aja kayak di Adobe After Effects. Kalian bisa ke file, ke import, shortcutnya tuh CTRL per I, dan lebih gampangnya kalian double click di project sini. Nah, di sini kita double click aja buat ambil videonya doang, audionya nggak usah, dan di sini kita bakal potong-potong lagi cuy. Dan ya segini potongnya. Dan ini by the way ini footage gue yang visual effect Superman Fly. Nah ya, pertama-tama kalian lihat loncatnya di mana. Nah, misalnya di sini. Set, orangnya pas nggak nginjek permukaan. Dan kalian di sini pencet C buat ke cutting atau ini razor tool. Nah, C di sini. Dan kalian cari pas sampai turun lagi nih. Set. Dan ya, kalian pencet C lagi. Kalian cutting. Dan di sini kalian yang video ini, video paling kanan kalian ke kananin. Ya, kalian ke kananin. Nah, di sini kalian klik kanan. Klik kanan agak sedikit bawah. Dan kalian ke speed and duration dan kalian pilih ke 20 frame, samplingnya kalian pindahin ke optical flow dan kalian pencet enter cuy. Ini buat ngerendering dan kita lihat hasilnya. Ini gue pakai 60 fps. Nah, di sini sangat smooth sekali karena gue pakai kamera Huawei P30, jadi gue set ke 60 fps cuy. Nah, di sini pokoknya kalau fps kalian makin tinggi makin bagus slow motionnya di Premiere Pro cuy. Nah, misalnya kalian fps kamera kalian 30 atau ke bawah itu bakal ada bayang-bayangannya cuy. Nah, di sini gue bakal slow motionin lagi karena biar lebih slow mo banget. Nah, di sini kan slow motionnya agak sedikit cepat gitu ya. Nah, jadi sekalian sama cuy. Nah, di sini kalian pencet R. Nah, di sini kalian kalau kiriin jadi time lapse, kalau kanan jadi slow motion. Yang penting kalian pakai optical flow, jangan frame sampling. Dan di sini ripple delete dan kalian set enter untuk render yang warna merah-merah ini menjadi warna hijau atau warna kuning cuy. Karena biar lebih lancar. Nah, ini hasil slow motion-nya cuy. Dan di sini sangat slow mo banget karena gue pakai frame rate yang ke atas atau 60 fps. Nah, emang slow motion di Premiere Pro tuh harus 30 fps ke atas karena biar lebih smooth. Oke, itu segitu aja. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe, semoga bermanfaat dan ya.